Selamat siang rekan-rekan media dan penonton yang akan menonton ini ataupun mendengar dan membaca ini. Hari ini Partai Golkar di Kota Surakarta melakukan pemberkasan, memasukkan pemberkasan ke KPU Kota Solo yang adalah juga agenda serentak dilakukan bersama kabupaten kota lainnya, 35 kabupaten kota lainnya se-Jawa Tengah. Insya Allah ini menjadi awal yang baik untuk kami di Kota Solo khususnya untuk menyambut kebangkitan Partai Golkar di Kota Surakarta. Mohon doanya teman-teman semua agar setelah ini Partai Golkar bisa dan tokoh-tokohnya, caleg-calegnya bisa bekerja secara maksimal, turun ke masyarakat, mendengar apa yang menjadi keluh kesah kebutuhan masyarakat sehingga nantinya siapapun yang jadi, siapapun yang terpilih sudah mendapatkan pengkayaan dan pembekalan yang seoptimal mungkin dari masyarakat dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di DPR di Kota Surakarta. Yang didaftarkan mengajukan daftar ada berapa? Alhamdulillah hari ini kami mendaftarkan sebanyak 45 total. Jadi kami banyak ngobrol dengan teman-teman Bawaslu, dengan teman-teman KPU, masih ada ruang ternyata untuk kita mengoptimalkan dari kegiatan caleg-caleg ini. Tapi alhamdulillah di hari ini kami bisa mengumpulkan 40 kader-kader Partai Golkar yang nantinya akan kita calonkan insya Allah semuanya lancar. Saat ini kami sedang mengumpulkan semua syarat-syaratnya untuk memastikan sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan penyelenggara. Dan alhamdulillah sekali di sini kami bersama rekan-rekan semuanya ini sehingga apapun yang masih dibutuhkan, datanya yang kurang atau apa juga bisa kita selesaikan dengan cepat. Ayo. Ya artinya belum artinya harus 100% silangnya. Ketika 1% kemudian disetujui di DPP, lalu itu disakui, kemudian bisa diaudnya itu bisa diserahkan ya hasil. Intinya berarti dokumen diserahkan ke KPU. Mereka dokumen yang diunggah masih kurang berarti yang belum ada. Sudah tapi mungkin masih kurang belum 100%. Jadi proses 100% dulu, kemudian disetujui di DPP, sudah kita kemudian baru setelah itu hasil print outnya itu diajukan ke KPU. Nah kalau syaratnya itu kan soft copy dan hard copy. Soft copy itu ada di silon, hard copy itu hasil print out dari silon.